Jabatan Kesihatan Negeri JKN Pulau Pinang mengesahkan kes bunuh diri membabitkan seorang bekas doktor pelatih lelaki di negeri itu tiada kaitan dengan insiden buli. Pengarahnya, Datuk Dr. Asmayani Khalib berkata, semakan pihak Hospital Pulau Pinang HPP mendapati tiada insiden buli pernah dilaporkan oleh mendiang. Menurut Datuk Dr. Asmayani, pihaknya dan HPP sedia memberi sepenuh kerjasama kepada polis untuk siasatan lanjut. Tambah Datuk Dr. Asmayani, semakan pihaknya mendapati pegawai perubatan siswazah yang bertugas di HPP itu sudah meletak jawatan pada 3 Disember lalu. Alasan peletakan jawatan itu adalah kerana mendiang tidak lagi berminat untuk meneruskan perkhidmatan di HPP dan telah mendapat kerja lain. Menurut satu portal berbahasa Inggeris dalam kejadian Selasa lalu, doktor pelatih berusia lingkungan 20-an itu ditemui maut di rumahnya dekat Bukit Jambul. Mangsa tamat belajar pada tahun 2018 di Institut Perubatan Manipal sebelum bertugas di HPP. Bagaimanapun, dia mengambil keputusan untuk berhenti sebelum membunuh diri. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Sofian Santong dilaporkan berkata, polis sedang menjalankan siasatan berhubung kejadian itu.